Hambatannya tadi tidak ada hambatan Pak, mohon izin Pak, ada dua warga kita yang sudah bersedia tadi Pak Wali, Pak Kepala BNPB, namun karena kondisinya tidak memungkinkan pada akhirnya dirawat ke rumah sakit Pak. Jadi ada kami, jadi ready mode seperti itu. Kalau yang usianya sudah di atas 45 tahun, lalu dia punya komorbid darah tinggi misalnya. 15 orang, namun sudah sembuh, kira-kira sembuh 2 hari yang lalu, sembuh 4, namun sekarang nambah 5. Tadi pagi kita tambah lagi 5 pasien lagi, yang sudah dinyatakan positif. Totalnya ada 16 Pak? Jadi total semua saat ini 15, 15 orang. Karena yang satu juga baru tadi pagi juga dapat hasil swab negatifnya. Jadi tinggal yang sekarang ini yang masih isoman berarti 11. Yang 4 sudah dijemput tadi pagi ke rumah sakit Mitra Medika, dengan yang 2 di Mitra Medika, yang 2 di Royal Prima. Ada kendala Pak? Ini kan di rumah sekarang masih ada yang isolasi mandiri dan yang kontak erat. Ada kendala dalam melakukan isolasi lingkungan Pak? Insya Allah nggak ada kendala, karena memang betul-betul kita didukung dengan masyarakat untuk melaksanakan isoman ini. Jadi semua berjalan lancar, hanya lagi mungkin kalau kami di sini hanya terkadang kurang personil ya, tapi masih bisa kita tutupin semua untuk isomannya, untuk mengantar makanan ke si pasien. Kalau dari pagi hari hingga sampai pukul 6 sore kan masih boleh beraktivitas Pak? Boleh beraktivitas, namun tidak sebebas yang seperti biasa. Nah, juga kita buat seperti kalaupun ada di perusahaan yang di dalam kantor, itu hanya kita kasih 50% yang hadir. Nah, itu kita batasi kehadiran karyawan mereka di 50%. Kalau malam memang tidak boleh? Kalau malam begitu selesai dari jam 19, itu portal semua kita tutup habis. Sampai di pukul 6 pagi, baru kita buka kembali. Begitu juga warga yang masuk tidak kita izinkan. Warga yang sudah pulang ke rumah tidak kita izinkan juga untuk keluar. Kalau evaluasi Pak Kepling, ini kontak erat dari sesama warga atau tempat mereka bekerja Pak, warga-warga itu? Kalau pemikiran saya dari kontak erat bekerja ataupun dari perjalanan Pak. Karena kalau saya lihat hanya itu saja kan. Setelah kita adakan isolasi ini ya alhamdulillah ada perubahan, namun yang terpapar lagi saat ini memang mereka itu benar memang pekerja gitu. Dari yang 5 orang yang terpapar saat ini, yang 2 pendatang, yang 3 memang pekerja gitu.